Rumah pemain pertahanan Selangor FC Ahmad Khuzaimi PE dipecah masuk ketika dia keluar untuk sesi latihan di pusat latihan Selangor semalam. Hasil siasatan mendapati dua lelaki terlibat memecah masuk rumah pemain itu. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Polis Muhammad Iqbal Ibrahim dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya menerima laporan berkaitan kejadian pada pukul 11.30 malam. Kerugian dianggarkan sebanyak RM15,000 dan kini polis sedang giat menjejaki dua suspek tersebut. Suspek dipercayai menggunakan kenderaan jenis MPV warna putih dan melarikan sebuah motosikal jenis Yamaha Y15R. Kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Sebanyak RM1.5 juta diperuntukkan Kementerian Komunikasi menerusi Institut Penyiaran Tun Abdul Razak Iptar bagi menganjurkan lebih 70 kursus berkaitan media dan penyiaran tahun ini. Jelas Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Cheng, dari kesemua kursus yang ditawarkan, 18 daripadanya modul khusus berkaitan kecerdasan buatan AI. Jadi ini juga merupakan salah satu inisiatif di bawah ITA untuk membantu rakan-rakan media supaya mereka juga ada peluang untuklah belajar tentang teknologi terkini. Dalam kes ini, bagaimana nak guna pakai AI dalam kerja mereka. Saya harap bahawa untuk mereka yang berminat, bolehlah ikutlah pengumuman yang akan dibuat oleh ITA supaya boleh sign up untuk khusus-khusus yang mereka rasa minat. Sehingga kini, Iptar telah menganjurkan 8 kursus berkaitan AI dan telah memanfaatkan sekitar 1,000 peserta dari kalangan penggiat media. 169 tapak pembinaan di Ibu Negara diperiksa Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB dari Januari hingga April lalu. Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, hasil pemeriksaan menemui 8 tempat pembiakan nyamuk Aedes, 6 di dalam bangunan dan 2 di luar bangunan. Kementerian Kesihatan menemui 8 tempat pembiakan nyamuk Aedes dan kompaun telah dikenakan 501 tempat, ya, 5 kali 8 RM4,000 kompaun hanya untuk mengenai kesalahan tempat yang tidak bersih dari segi nyamuk. SW Corp juga melihat ada sampah-sampah yang bercampur antara sampah makanan dan juga sampah dari pembinaan, ya. Beliau berkata demikian selepas membuat operasi penguatkuasaan CIDB Kuala Lumpur. Perkembangan aksi badminton Master 2024 di Aziata Arena Bukit Jalil, Regu Wanita Negara Pelitan dan MTINA menepati sasaran mara ke suku akhir selepas menewaskan lawan dari India pada aksi pusingan kedua hari ini. Dalam saingan tersebut, Pelitina menang dengan keputusan 21-17, 21-11 menewaskan Simran Singhi Ritika Takir. Pasangan negara yang ketika ini menghuni ranking ke-28 dunia itu dilihat berjaya menampilkan aksi cemerlang walaupun sudah lama tidak beraksi. Selepas ini, Pelitina yang juga naib juara edisi 2023 akan berdepan pilihan ke-8 kejohanan Setiana Mapasa Angel Yu dari Australia pada aksi suku akhir. Dalam pada itu, pasangan bergu campuran negara Cheng Tan Ji To Yi Wei turut meneruskan aksi konsisten apabila berjaya menempah slot suku akhir kejohanan. Dalam aksi pusingan kedua hari ini, Tan Ji Yi Wei menang menewaskan lawan dari India, Reddy B. Sumith Reddy Siki dengan keputusan 21-9, 21-15. Pasangan negara itu hanya memerlukan 33 minit untuk mengesahkan kemenangan dalam saingan yang berlangsung di Aziata Arena. Pada aksi suku akhir, Tan Ji Yi Wei dijadual menentang rakan senegara Tan Tian Meng Lai Pei Jing. Diiktiraf sebagai haiwan warisan Malaysia, spesies penyu mempunyai pengaruh besar bagi mengekalkan keseimbangan ekosistem habitat semula jadi. Tidak kurang pentingnya tungtung sungai yang hanya terdapat di Terengganu, Kedah dan Perak. Laporan Siti Jamilah Hanim Jamil. World Turtle Day yang disambut setiap 23 Mei, satu hari yang istimewa untuk kita memperingati kepelbagaian spesies kura-kura, labi-labi, baning, tuntung dan penyu di seluruh dunia.
Terdapat 18 jenis kura-kura, tuntung dan labi-labi di negara ini termasuk tuntung sungai yang hampir pupus. Peranannya sangat besar bagi pertumbuhan paya bakau. Peranan kura-kura, tuntung dan labi-labi di dalam ekosistem banyak. Termasuklah mereka merupakan penanam pokok bakau. Setelah mereka makan buah yang terjatuh ke dalam sungai, mereka berkumuh dan biji-biji akan tertanam dengan sendirinya di dalam sungai. Bagi memastikan kelangsungan tuntung, program konservasi tuntung sungai dilaksanakan di Kampung Pasir Gajah Kemaman. Ramai pelancong yang datang ke sini untuk mempelajari dan menghayati spesies tuntung. Selain dari itu, pusat ini juga ada satu kolam di mana kami memelihara tuntung sungai. Dan ramai juga pelancong tempatan ataupun luar negara yang datang untuk buat kajian ke projek konservasi ke. Sejak dibuka pada 2011, lebih 8,000 anak tuntung dilepaskan ke sungai. Pastinya usaha ini tidak akan berjaya tanpa pelibatan masyarakat sekitar. Orang kampung yang sokong ni, saya rasa amat memuaskan. Kebanyakan dia orang sokong lah. Dalam geng tuntung dalam kampung ni pun ada dalam 15 orang. Jadi dia oranglah yang tolong kita pergi tunggu telur, kajian kat sungai, kadang kena buat penangkapan tuntung. Jadi sebab selok-belok dalam sungai ni, orang kampung ni yang tahu. Setakat ini, Pusat Tuntung Kampung Pasir Gajah mengutip lebih 11,000 telur. Namun hanya sekitar 60% berjaya ditetaskan. Kalau macam tahun-tahun sebelum ni, kebanyakannya 60%, 70%. Kemudian ada satu tahun, itu tahun 2022, yang itu teruk sikitlah. Itu dalam 11% sahaja yang menetas daripada 600 telur yang dapat. Sebabnya kebanyakan daripada telur yang tak menetas tu kebanyakannya tidak disenyawakan. Jadi punca utamanya tak ada sperma daripada jantan, tuntung jantan. Jadi banyak faktor sebenarnya. Sama ada tuntung jantan ni dah semakin pupus, semakin dah tak ada, ataupun musim mengawan tu adalah dalam musim monsun, musim banjir. Penting bagi kita memahami bahawa setiap spesies yang diciptakan mempunyai fungsi ekologinya yang tersendiri. Sama-samalah kita menjaga dan memelihara hidupan ini. Siti Jamilah Hanim Jamil, RTM. Happy World.